Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh ya Bun, ini kita mau kemana? Kali ini Bunda mau ajak Kakak jalan-jalan ke daerah Kemayoran. Ada apa di sana Bun? Bunda mau ajak Kakak ke PRJ. PRJ? Apa tuh PRJ? Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair adalah acara pameran tahunan terbesar dan terlengkap. Biasanya berlangsung selama 1 bulan penuh dari bulan Juni sampai bulan Juli untuk memperingati hari jadi Kota Jakarta. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya Kak. Oh iya, kalau mau kesini sebaiknya kita beli tiket online ya, karena kalau beli offline ngantri panjang Kak. Kalian bisa buka link jakartafair.co.id. Di sini ada apa saja, Bun? Pameran dari berbagai produk terkenal, event otomotif, elektronik, perabot rumah tangga, berbagai macam kuliner, dan yang pasti Kakak suka, di sini ada berbagai macam snack, wahana permainan, dan konser musik. Wah, seru! Yuk kita jelajah Pekan Raya Jakarta 2022. Oh ya Kak, Bunda mau kasih tips buat yang mau ke PRJ nih. 1. Sebaiknya naik kendaraan umum atau Grab saja. Jadi kita gak perlu ngantri atau membayar tiket masuk kendaraan. 2. Memakai sepatu atau sandal yang nyaman. 3. Membawa kantong belanja yang besar atau troli. 4. Menyiapkan uang cash pecahan 10.000 atau 20.000. 5. Membawa payung karena lagi musim hujan nih. 6. Kalau bawa anak, sebaiknya membawa stroller karena mereka pasti capek jalan terus. Oke Bun, terima kasih tipsnya. Tuh Kak, banyak kan yang jualan di sini? Iya ya Bun, bingung aku mau beli apa. Akhirnya pembeli pertama kita jatuh pada produk Milk Life. Milk Life adalah susu cair UHT seharga paket Rp20.000. Kak, di PRJ ini kita akan banyak menemukan makanan khas Jakarta, yaitu kerak telur. Mau coba gak Kak? Di PRJ ini kita bisa dapat hadiah tanpa membeli apapun loh. Seperti ayah nih dapat kanebo dari Busan Auto Finance. Terima kasih, Bab. Kemudian aku tertarik pada macam-macam wafer coklat dari Wafelo. Harganya Rp20.000. Isinya macam-macam. Nah, ini dia yang dari tadi menarik perhatianku. Di sini banyak booth-booth unik yang membuat kita tertarik untuk masuk ke dalamnya. Seperti booth milk kita ini. Wah, kebetulan sekali bisa bertemu dengan keluarga di sini. Makin seru deh kita jalan-jalannya. Di booth ini kita bisa membeli permen lollipop dan es serut seharga Rp20.000. Kak, lapar nggak? Ada booth mie instan nih. Wah, mau Bun. Yuk kita.
kita coba. Kayaknya ini booth yang wajib didatengin kalau ke PRJ, karena di sini ada berbagai macam varian mie instan dari berbagai merek. Ada Indomie, Sarimi, Supermi. Semua kisaran harga Rp15.000 termasuk air mineral. Dan ada topping telur atau ayam suwir. Wah, seru banget nih. Tempatnya juga bagus. Aku makan dulu ya, friend. Enak nih mie-nya. Booth berikutnya yang gak kalah menarik adalah booth dari Regal Marie Biscuit. Boothnya bagus banget, friend. Dibentuk seperti kita di dalam roket. Ditambah ada spot untuk berfoto. Di setiap booth, selain menjual produk, mereka juga membuat beberapa games atau permainan yang menarik untuk diikuti. Seperti aku sekarang nih, friend. Dengan membeli produk seharga Rp50.000, aku sudah bisa bermain game seru ini. Friend, kalau kesini jangan jauh-jauh dari orang tua ya, karena sini ramai banget. Kemudian kita ke booth Kenzler, dan yang paling aku cari adalah nugget crispy. Dengan harga Rp99.000 sudah dapat 2 pack nugget crispy plus bonus tas belanja loh. Di booth ini selain menjual makanan frozen juga menjual makanan siap saji. Jadi jangan takut kelaparan kalau kesini ya, banyak pilihan makanan. Booth berikutnya Koskanaura Poki dengan harga Rp30.000 all varian. Kita dapat bonus balon Poki. PRJ belum lengkap kalau belum beli Kiki. Harganya Rp10.000 dan dapat free balon. Wah, tas belanja kita sudah hampir penuh, Bun.
ya friends, sepanjang jalan kita akan ditawarkan berbagai macam barang dagangan oleh para tante SPG. Kalian kalau tidak membeli, menolaknya dengan baik dan halus ya friend. Di sini kalian akan bertemu dengan Pokemon Pikachu. Gemes banget loh friend. Kita bisa berfoto bersama. Sudah berputar-putar booth di luar, sekarang kita mau ngadem sekaligus berkeliling di dalam hall. Kalau di dalam hall, ada apa saja, Bun? Di dalam biasanya terdapat stand penjualan barang-barang elektronik, otomotif, handphone, dan lain-lain. Sekarang giliran Bunda dan Ayah yang lihat-lihat ya, Kak. Oke, Bun. Di dalam hall ini dingin banget loh, friend. Friend, bagi yang suka nge-game, di sini ada yang jual hardware, software, sampai aksesorisnya lengkap loh. Nah, ini aku lagi nyobain kursi gamersnya. Asik dan nyaman banget ya. Pantas saja betah main berjam-jam. Eits, jangan lupa kewajiban kalian ya. Di sini ada stand ramah anak. Kalian bisa kunjungi stand Home Credit. Stand ini menyiapkan game virtual reality, perlengkapan mewarnai, dan Lego. Hanya dengan mendownload aplikasi Home Credit, anak-anak anteng dan nyaman di sini. Kita keluar lagi dari hall menuju Blok D. Semakin malam, PRJ semakin ramai dan semakin meriah dengan lampu-lampu yang menghiasi. Di blok ini, kalian akan menemukan wahana permainan dari Fun World. Oh ya, friend, di sini ada mobil warawiri yang akan mengajak kalian keliling PRJ. Dengan tarif Rp8.000 untuk sekali jalan dan Rp15.000 untuk pulang pergi atau kembali ke tempat semula. Wah, di sini banyak wahana permainan, Kak. Bun, aku mau main. Oke, Kakak, kita cari tempat untuk beli tiketnya dulu ya. Semua permainan di sini dikenakan harga Rp30.000 per tiket atau per satu kali main. Aku dan Adi mau main karusel dulu ya. I don't deny there's some strange evolutionary process going on.
but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Kemudian kita mencoba permainan memancing. Dan kalau kita dapat ikannya, ada hadiah langsung yang bisa kita dapatkan loh, friend. Aku dapat boneka kelinci kecil. Ini sih kesukaan Naura. Setelah puas bermain, masih di dekat wahana permainan yang tadi, kita akan berjumpa dengan Taman Lampu. Kalian harus kesini, friend. Bagus banget lampu-lampu hiasnya dan berbagai macam bentuk. Kalian bisa berfoto di sini. Masuk ke Taman Lampu, ini gratis loh. The breeze takes me back to Champs-Élysées at night. Hey darling, you're not crazy, 'cause I wish you're with me too. Just like the old days when you were mine. Back home in Jakarta, oh I miss you. Can I see you home? Ini dia spot favorit aku. Dibentuk seperti terowongan berbentuk hati. Cantik banget ya, friend. Kita kesini di weekday dengan jam buka PRJ pukul 3:30 sore. Jadi tak terasa cepat sekali sudah malam. Iya bun, kakiku sudah terasa pegal. Naura juga sudah mulai mengantuk tuh. Jadi kita mau pulang dulu ya, friend. Kita harus kembali ke hall untuk menuju pintu keluar, kak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah. Ya, kok cuma ditonton? Like dan subscribe-nya dong. Jangan lupa ya.